Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wajji kalam al-qawmi ghayra mukhatti'in wa mu'alliman wa wakir walasta mujadilan. Wajji kalam al-qawmi, agungkan olehmu, besarkan olehmu kalam kaum sufi, ghaira mukhati'in, tidak menyalahkan. Enggak nyalain, jangan kita langsung menyalahkan. Mendengar kalamnya sedikit kayak ada aneh, jangan cepat-cepat kita salahin. Wa mu'alliman, dan juga ya orang yang ngajar. Agungin juga orang yang ngajar. Jadi apa? Mu'aliman ulama apa guru. Jadi sama guru biasa. Kalau tadi kan kalau kaum itu sufi orang ya thariqah tasawuf. Ya, ini mu'aliman guru juga biasa. Besarkan. Ya, wakir itu wakir mu'aliman. Ya. Muliakan orang yang mengajarkan. Ya, apalagi guru. Ini mu'alliman bukan guru kita, siapa aja. Ya, walaupun bukan guru kita, beliau adalah seorang mu'allim, kita harus hormat. Apalagi guru kita. Lebih, ini kadang enggak. Ya, kadang sama, bahkan kadang yang lain lebih gimana gitu, lebih hebat gitu. Karena dilihat gurunya jamaahnya dikit ya. Yang baru jamaahnya banyak jadi pindah haluan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia udah bisa di situ, dia udah paham, dia pindah. Jangan sampai begini. Wajib kita hormatin. Saya marah kalau kamu tidak menghormatin kepada ulama walaupun bukan guru kamu. Jadi kita hormatin walaupun bukan guru kita, apalagi guru kita. Hormatin. Muliakan, muliakan. Bagaimana cara ngomong sama guru, bagaimana cara ngomong biar sopan sama orang lain, gimana. Ini kadang kita kurang cakep ngomong ya. Ngomong sama orang tua, bagaimana ngomong sama orang tua sikapnya. Yang bagus gimana ya. Ngomong sama orang tua ente bagus enggak? Enggak bagus. Antum bagus enggak? Enggak bagus. Bapak, bapak, walaupun antum besar juga jangan. Enggak bagus, kurang bagus, kurang enak. Ngomong sama guru apalagi? Ente, antum, enggak bagus. Ya. Jadi bukan enggak boleh, boleh, tapi kurang bagus. Ini cara, ini namanya adab kita, adab sama murid, bagaimana adab kita sama murid. Adab. Jadi guru juga punya adab sama muridnya. Guru, murid sama gurunya punya adab, murid guru sama muridnya punya adab. Orang anak sama orang tua punya adab, orang tua sama anaknya juga ada adabnya. Adabnya. Jadi disuruh kita mengagungkan, membesarkan, memuliakan kaum sufi, akan perkataannya, kalam kaum sufi. Jangan sampai kita menyalahkan. Dan juga muliakan mu'alliman, seorang yang ngajar ngaji, guru ngaji. Jangan sampai kita menyepelekan. Di zaman sekarang ini udah banyak orang menyepelekan.
walasta mujadilan, dan tidak engkau berdebat kepadanya. Jangan debat. Insyaallah kalau kita mengagungkan, memuliakan seorang guru, ya, apalagi guru kita seorang ulama, apalagi habaib, para habib, keturunan Rasul, ya, insyaallah nanti Allah akan berikan kita kemuliaan. Allah akan berikan kita kemuliaan. Allah berikan kita keturunan. Demikian. Jadi jangan sampai lama an al kalama, kita lihat bagaimana tatkala menyudahi, ya, tatkala menyelesaikan musannif al kalama akan membicarakan ala zikri alamati alimil akhirati, atas menyebutkan tanda-tanda orang alim akhirat, wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berkaitan dengannya, syara'a, maka beliau masuk fi zikri, pada menyebutkan ba'di adabin, sebagian adab-adab, la budda, enggak boleh enggak min hadarinya, lil muta'alimi, bagi seorang pelajar. Jadi seorang pelajar ada adabnya. Bagaimana adabnya seorang yang belajar, yang ngaji, sama kaum sufi, kalam orang sufi, sama orang yang ngajar ngaji, sama gurunya, adabnya, adabnya. Baik adab zahir maupun adab batin. Adab zahir ya tangan badan kita semua, adab batin ya hati, jangan suuzon. Adab berhusuzon. Wa ba'di adabi mus ya tarakati bainahu musyarakatin bainahu wa bainal muallimi, dan adab-adab ya wabak di adabin mustarikatin, adabin mustarikatin, adab-adab yang bersyarikat, bainau di antara dia, wabainal mu'alimi, dan di antara yang mengajarkan, berarti gurunya. Jadi kita harus tahu tuh adab kita kepada guru, bagaimana adabnya, dijaga adabnya. Zahir batin, zahir badan kita, batin berarti hati kita, jaga adabnya. Su'uzon itu namanya enggak adab. Husnuzon itu namanya beradab. Berhusnuzon terus. Berbaik sangka. Kalau jelas dia beliau melakukan itu, kita penuh maaf. Gitu. Penuh maaf. Seperti kita sama orang tua kita melakukan kesalahan, kita penuh maaf. Dan enggak usah diomongin. Kalau ada yang ngomongin, sentil, sentil. Cukup. Kenapa? Boleh jadi beliau ingin menguji kita. Faqala, maka ia berkata, wajjih kalama ila akhir, yakni iza tala'ta kalamal qawmi, apabila engkau melihat kalam kaum, ay sadati sufiyati, pemimpin orang sufi, fahmilhu, maka bawalah pemahaman dia, ala wajin atas satu jalan, wa amalin, dan amal hasanin yang baik. Jadi bawa pemahaman kepada pemahaman yang baik. Wala tukhti'hu, jangan kau salahkan dia, jangan buru-buru salahin. Wala ta'tarid alai imfi, jangan kau tentang atas mereka padanya, pada omongan itu. Fa inna dhalika yukaddirul qalba wa yuballidu dhikna, karena sesungguhnya demikian itu apa, kalau kita salahkan omongannya, kalau kita tentang ya perkataannya itu, itu dapat mengkeruhkan hati dan membodohkan pikiran. Hati kita jadi peruh, jadi keruh, dan pikiran kita jadi bodoh. Bodoh. Apalagi beliau berbuat baik, guru berbuat baik, kita malah bersuuzon. Guru udah bantuin kita supaya manfaat ilmu kita, malah suuzon.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai begitu. Wa yukhafu alaihi su'ul khatimati, na'udzubillah min dzalik. Wa yukhafu, dan ditakutin, dikhawatirkan alaika, atas engkau su'ul khatimah, na'udzubillah. Memang banyak begitu orang yang enggak adab sama gurunya, ngelawan gurunya, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kita ya seperti tadi saya katakan, ketika kita melihat ada keaiban, seperti kita melihat orang tua kita ada keaiban orang tua kita, kita maafin aja, nggak usah dibicarakan, maafin. Jangan kita bilang ya bapak emak keaibannya banyak banget, jangan begitu. Aibnya banget, enggak boleh. Cep. Begitu pula guru. Ya, walaupun bukan guru kita, apalagi guru kita. Ya. Na'udzubillah min zalik su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ini semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Qala sayyidina.